Halo, ketemu lagi dengan Eta Vlog. Halo teman-teman, sekarang saya ada di Jalan Cibenying Raya nomor 41 Cikutra. Di sini ada Mutiara Aquarium. Saya ketemu dengan Kang Ruli. Iya. Ini udah lama nih di sini. Di sini kurang lebih udah 2 tahun di sini. 2 tahunan ya. Iya, 2 tahunan. Ya, saya mau lihat ikan-ikan koleksinya ya, nih. Silakan, ya, silakan. Ikan predatornya apa aja nih? Ini di sini ada bambusa, ada goliath tiger fish, ada dats, Borneo sama NGT, ada pari hybrid, black diamond sama galaxy. Untuk ini datsnya nih berapaan ini kalau di ini ada yang minat? Ini dats ukuran segini saya bisa jual sih 300.000 sampai 400. 300 sampai 400. Lagi ini apa nih? Itu apa ini apa? Itu bambusa. Bambusa. Itu ikan impor dari Cina. Impor dari Cina. Berapa itu? Itu berapa? Jual 9,5. Itu dats NGT atau Papua? Dats Papua ya. Berapa itu? Itu 475. Ada Arwana Jardini, itu white bar. White bar. Itu kita jual biasanya 5,5 sampai 600. Itu Dysicodus lusoso. Waduh. Lapangnya uang. Iya. Dysicodus lusoso. 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 Dari mana? Ini dari Afrika. Dia sebenarnya tank mate. Dia makan pelet bisa, makan cacing bisa. Berapa harganya? Ini 1 juta. Tapi itu warnanya keluar lagi nggak itu? Warnanya bakal keluar lagi. Keluar lagi ya? Iya. Merah hitam warnanya nanti. Merah hitam ya? Kayak apa? Kotak itu ya? Iya, betul. Kayak gitu. Leporinus. Leporinus. Oh iya. Kalau iriannya berapa? Irian saya jual 2,5. 2,5. Wah, itu pari. Nah, itu pari. Ini pari hybrid silangan black diamond sama galaxy. Harga 2,5, 2,5. 2,5 juta. Iya. 2,5 juta. Harganya berapa? Ini male. Laki. Ini yang bawah ini banyaknya bibas. Ada das Sumatera sama das Borneo, ada Monbi. Ini das Borneo ukuran 28 cm, masuknya sih mix bar. Saya jual sih 5,5. 550. Iya, 550. Untuk yang cerah, yang coklat ini Sumatera. Saya jual 1,2. Ini masuknya 3 bar apa mix bar? Mix bar, 3,4 dia. 1,2 juta. Iya. Ada lagi tin bar yang kayak bawal. Timber ini kita jual biasanya sih di 300-350. Ukurannya? Ini ukuran 18-19. Ada LMB yang gede yang di pojok sebelah kiri. Wah, yang jual LMB. Largemouth bass. Largemouth bass. Berapa? Ukuran 32 cm, saya jual 900. 900 ya? Ya. Bibasnya ada Kelbe, ada Kelbe, ada Singgu, Pinima, Temensis, Azul, sama Mono. Harganya dari Mono? Mono 150-200. Kalau Azul? Azul 200-250. Singgu? Singgu 300. Kelbenya? Kelbenya 350. 350 ya. Teme? Teme 6,5.
ukurannya ini ada 20 up ya? 20 up, betul, 20 up. Pantin juga apa? Ini Genghis Khan. GK ya? GK, Genghis Khan. Berapa? GK 150. Lohannya lohan apa tuh? Ini cencu. Ya, buat nyembuh lidah sebenarnya mah. Tapi malah dia nyembuh lidah. Betul. Kebalik jadinya. Kebalik. Ini yang di atas ini ada Hibas Hybrid Orinoco Singgu ukuran 5 sampai 6 cm. Biasa jual 20 sampai 25.000 per ekor. Ya. Itu ada EBJD. EBJD ya ini. EBJD kita jual 25 sampai 30. Nah, ini Archer Fish. Kebetulan baru datang 3 hari yang lalu. Ini kita jual 40 sampai 60.000. Ya. Flyer, Oscar Flyer. Mas Flyer ini kita jual 80 ribuan. Ya. Timbar juga ya? Ini bukan, ini Metinus fasciatus. Oh, Metinus fasciatus. Atau biasa suka disebut Tiger Stripe, ini 250. Ya. Niger. Ya, betul, Oxidoras Niger. Ini kita jual biasanya 808,5. Ya, itu ada belida albino ukuran 25 up, kita jual 4,5. Iya, 50.000. Silvernya berapa nih? Silver kita jual 75. 75.000. 15 cm ya? 15 cm, betul. Ini Irian? Irian dijual 250.000. Oh, sama sama gitu ya? Iya, lebih, lebih besar sedikit. Oh, ya, itu dat silver, dat silver kita jual 60.000. Ini di atas ada Maru Borneo sama Channa Lucius. Ya, satu lagi yang biasa. Yang di bawah Lucius. Harganya berapa? Kalau untuk Maru Borneo biasa jual 250 sampai 300. Kalau Red Eyes? Red Eyes 4,5 sampai 500. Kembalinya ya. Iya. Kalau Lucius? Lucius 100 sampai 2000. 100 sampai 200. Ikan lokal semua ya. Ikan lokal. Ini yang di bawah, ini Kelberry sama Orinoco Singgu ukuran 7-8 cm. Untuk Kelberry biasanya 25 sampai 35.000. Sama yang kayak yang tadi. Kalau dartsnya nih? Ini dartsnya ada dua, ada yang 4A, ada yang mix bar. Kalau ini yang mix bar kita jual biasanya 55.000. Borneo ya? Iya, Borneo. Kalau yang 4A? Yang 4A-nya kita jual 100 sampai 150. Kita juga bisa kirim untuk Pulau Jawa, kita masih bisa kirim. Pulau Jawa masih bisa kirim. Masih bisa kirim. Garansi dead on arrival aja. Oke, kalau untuk online-nya ada? Online-nya kita enggak sih? Enggak, kita enggak. By WA aja. Iya, by WA aja. Garansinya DOA. DOA. Ini anakan lohan kita. Jadi emang karena nggak boleh ganti air, jadi begini. Butek. Kenapa nggak boleh ganti air? Ditakutkan mati. Sampai umur berapa? Umur 2 bulan. 2 bulan, sampai umur 2 bulan. Ganti air satu kali. Wow, lohan apa itu lohan? Lohan apa ini? Ini lohan cencu cross sama GB. Kasih makan apa kalau udah segini? Kita bisa masukin impun, cacing beku, atau cacing sutra. Dijual tapi ya? Nggak, ini not for sale. Kenapa?
Not for sale. Oh, not for sale. Enggak dijual. Wow. Karena dari awal calon ini nih. Calon investasi. Ya. Lowannya ada apa aja? Ini lowan yang paling kanan GB. Kebetulan kemarin lor, tapi enggak dibuahin. Emang sengaja dibuang dulu telurnya untuk next baru dibalik kita kawinin lagi. Ada. Ini not for sale, enggak dijual. Enggak dijual. Semua lohannya enggak dijual. Oh. Emang untuk ini ya? Untuk breed. Di breeding. Jenisnya apa nih? GB. Ini GB sama Cencu. GB sama Cencu. Itu SRD. Ini SRD. Iya. Ini GB Cencu. Iya. Kemarin lagi rame Cencu. Ya. Sama itu Cencu. Sama Cencu. Ada yang saya senang. Ini Pibas hybrid Orinoco Singu sama kayak yang tadi. Cuma ini emang dipisahin, ini batch awalnya. Pengen cobain untuk digedein aja. Ini for sale juga ya? Ya, ini for sale. Ini mah ikan campuran, tank campuran sebenarnya. Ada red morillo. Itu red morillo yang di ujung. Red morillo saya jual 150. Ini jantan. Kalau diperhatikan dia ada sedikit warna merahnya ya. Betul, karena namanya juga red morillo. Jadi enggak kalau jelas kayak gitu. Warnanya warna. Betul. Terus ada lohan warna apa sih? Ini lohan cencu, ini kebetulan ada teman yang ngasih kemarin 10 ekor. Tapi masih ada efek berarti. Ini mau dijual. Dijual berapa? 50.000. Ada Oscar juga. Oscar albino 25.000 bisa jual. 25.000. Ada juga EBJD. EBJD sama kayak yang tadi harganya. Berapa tadi ya? 25 sampai 30. Ini ikan natif. Jadi ikan Jawa Barat lah, Jawa Barat. Apa? Bau maksudnya? Keting. Kalau bahasa sudahnya mah keting. Adiwan juga? Enggak, ini mah. Ini dapat dari pakan sebenarnya. Beli pakan, ada ini di dalamnya. Jadi masih ada ternyata ya. Benar. Ini Pibas Singgu ukuran 10-11 cm. Saya jual 55.000. Yang sebelahnya mono. Mono ukuran 12 cm-an. Saya jual 30-40.000. Betul, ini ikan brekis. Ada Monodactylus argentus sama Archer fish. Kalau Monodactylus kita biasa jual 25-50.000 gimana size. Archer samalah kayak tadi. Harganya sama kayak yang tadi. Nah, ini sebenarnya buat display aja sih. Kebetulan ada enggak dijual. Ini kebetulan ada salah teman kita yang bisa setting, Mang Ardiansyah. Dia setting, ini buat display aja sebenarnya, Bang. Terima jasa setting juga enggak? Terima. Terima juga ya. Terima jasa setting. Setting apa aja? Aquascape. Iya, Aquascape boleh. Kita kebetulan punya tim yang bisa setting aquascape, setting hardscape, kita ada timnya. Ada semua? Ada semua. Jadi biasanya jasanya berapa tuh? Tergantung ukuran, ukuran tank, tergantung tanaman, tergantung bahan-bahan yang digunain apa aja. Oke, kalau kita misalnya tanamannya udah ada, jadi jasanya doang, untungnya gimana? Biasa kok untuk jasanya aja, untuk settingnya aja 100.000 sampai 200. Iya. Oke teman-teman, tadi kita sudah review ikannya dan harganya. Mungkin teman-teman berminat dengan ikan-ikan di sini karena di sini bisa kirim-kirim
harganya bisa nego sama Kang Adi, harga cocok pasti dikirim, pasti sampai rumah. Kalau mau ini di Facebook ada ini di Facebook ada bisa hubungi Hilang Bayang. Ya, di sini nih ya, Hilang di Facebook Bayang, Hilang Bayang sama ya. Adi AMDMX. Ya, itu teman-teman di sini nih alamat Facebooknya, bisa kontak, bisa tanya-tanya dengan ikan-ikan di sini, nanti kalau cocok bisa nego harganya. Di sini kita akan lihat palutnya. Yuk, yuk. Kita ke atas. Ke atas. Ini ukuran 4x175. 4x175. Kali 1 meter. 4x175, dalamnya 1 meter. Iya. Wow. Settingnya setting apa nih? Hardscape ya? Hardscape aja, cari yang gampang. Cuma sebenarnya ini belum mature airnya sebenarnya. Ya, belum bagus airnya. Kita masih terus uji coba terus. Ikannya ada apa aja nih, Bang? Ini kebanyakan sih pibas. Pibas mono ada sekitar 7-8 ekoran lah kalau nggak salah. Ada tarpon, ada Oscar albino. Ini yang di sini 25 sampai 40. Kita lompat dari rumah. Enggak lompat. Enggak lompat. Pakai kacang atau gitu. Ini 12 mili temper. Empat puluh. Cuma itu lagi sakit. Oke teman-teman, tadi kita sudah review semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Eza Vlog.